rahmat dan karunia-Nya, serta terus berkat taufik hidayah dan pertolongan juara. Maka dapat kita pada malam hari ini untuk dapat kita bersama-sama berkumpul dan berhadir di ruangan anggaran Firdaus ini. Dalam rangka kita bersama-sama memperingati dan memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula sekaligus panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul
yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisikan acara pada malam hari ini. Yang sama-sama kita melihat para hadirin, para alim ulama, guru-guru agama, ketua masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirin sekalian, rahimahumullah. Seperti yang kita ada, waktu Dato' Azam itu jalan-jalan di surga, lalu melihat nama Nabi kita Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi Adam ini sempat bertanya berampun kepada Allah, wa man huwa Muhammad, siapa itu Muhammad? Apa jawaban Allah? Laulahu ma khalaqtuka ya Adam, jikalau tidak dengan sebab dia, niscaya engkau wahai Adam tidak kuciptakan. Gimana Nabi Adam berada? Gimana adanya kita? Berarti adanya kita sebagai anak cucu berkat Adam. Adam berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Jangan-jangan nikmatnya Allah, ingat-ingat nikmatnya Allah. Siapa itu nikmatnya Allah? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahir di mana? Di mana Rasulullah lahir? Pantai. Dahlur. Ini seorang raja yang zalim. Dia mengenal, dia mengetahui yang dinamakan Ka'bah. Namun ambisinya besar, mantap-mantap jadi raja. Lalu bagaimana supaya daerahnya itu maju payu sebagaimana daerah Makkah? Lalu dinyatakan meruntuh, baulah seperti Baitullah, baulah seperti Ka'bah. Namun siapa yang kunjung? Siapa yang datang? Penghabisannya, negaranya tidak mampu jadi susun bin mulai jembat itu sampai 1200 ada sedikit 1200 awak belum bernama. Gajah ini adalah binatang, kenapa jadi gajah cuma harimau cuma sebagainya? Karena gajah ini adalah binatang yang paling dendam. Ini kalau ini seseorang berkerja kepadanya, dia kepadanya puluhan tahun ini itu binatang nampak di dendam adalah gajah. Allah tidak tinggal dia. Apa akhirnya? Allah kirim burung ababil. Berapa ekor burungnya ya? Satu ekor burung dijulung Tuhan, diberi Tuhan penuruh. Berapa biji burungnya? Berarti 3 biji. Di mulutnya sedikit, di tangannya atau di batisnya dua. Berapa jumlahnya? 3x400 berapa? 1200. Sama seperti jumlah gajah. Kalau burung itu berapa burungnya? Hah? Bihjaratin min sijil faja'alahu tembakus. Sekali tembak, langsung gajahnya bukan mati lagi, jadi abu. Karena batunya itu diambil daripada api neraka, bakar neraka. Halakunya langsung jadi aku pulangnya terledak, kulitnya terledak, apa kita ini? Siapa memusuhi waliku, maka dia berhadapan dengan Allah dengan aku. Artinya apa? Dia mengumumkan perang dengan aku. Apa maksudnya?
sebelum ibunya meninggal dunia imannya dicabut. Na'udzubillah men. Apa ikut kalau tanpa iman? Ayah tanpa iman, jabatan tanpa iman, ya kita punya falsafah. Ana madinatul ilm wa aliyyul bawah. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah sepupuku, menantuku, adalah pintu gerbang. Pintu gerbang. Berarti seluruh ilmu dari Sayyidina Ali, dari duriannya Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita-kita di dalamnya. Sehingga kita merasakan mereka itu membasmi kebodohan, sesuatu yang menyebabkan kita tidak mengerti itu yang mereka pikir, sehingga kita bisa menjadi manusia, menjadi hamba yang paham, manusia hamba yang mengerti. Sehingga sembahyang kita bagus, puasa kita bagus, sedikit belajar nomor kita pulang ya Allah, cara berbuat baik sama orang kita, membalas kebaikan kita sama apa mereka ajarkan kepada kita, sehingga kita sebagai kita nyaman. Adam pernah punya anak membujur-bujur. Sudahnya anak namanya di dalam pikiran dan hati mama dan abah, menangis nama abah, menangis nama mama, pernah anaknya. Anda tahu Pak Soni lontuan-tuan buruknya, laporan itu lontuan buruk biasa, jarang lontong bapak, jarang. Anak wani, jarang orang melapor lawan RT, jarang. Jarang melapor orang lurah. Nah, ya. Menyesal 14 kali, omongan nyaman banget, mengepek jadi bos saja lagi. Nah ini anak yang dilajari, dididik oleh ulama. Jadi ulama-ulama itulah yang bisa menjinakkan anak-anak kita. Kita kok menjinakkan anak-anak kita? Hah? Mampukah kita menjinakkan anak kita? Mampukah kita menjinakkan diri kita? Mampukah? Ya kan? Apa kalau si laki menjinakkan bininya atau si bini menjinakkan lakinya? Berat ya, karena yang ada di dalam diri yang dinamakan nafsu dan syaitan. Hadirin sekalian, jadi lihat tindakan Allah kepada orang yang memusuhi rumahnya Allah, hancur lebur. Demikian menjadi tibar kepada kita. Jangan wani-wani, jangan coba-coba kita memusuhi ulama, walaupun lewat mengkomen-komen di HP kita. Hati-hati. Karena Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui terhadap tindakan-tindakan kita. Ini yang diteliti kabar. Nah, di bawah sisa apa ada sorban? Hah? Ya, anggaplah 2 meter. Paling panjang 2 meter. Ini ada nomor-nomornya dari kota ulas tiga juga surga atau satu mesti roda tuh malah kita tinggal namanya itu jawab. Rasulullah SAW itu menolong seseorang harus memancul kerajaannya dulu. Artinya apa? Karena kau batang papan amun memakai dinas, pakaian dinas harus pakaian preman, seakan-akan selesai. Jadi banyak kata-kata, makanya kita ini jangan bercampur. Ada duriat Nabi Budi, ada duriat Nabi Sabu-Sabu, ada duriat Nabi Mini, jangan bercampur. Bisa jadi premannya Rasulullah untuk mengambil mereka itu tadi, menyelamatkan mereka. Dialah tercebur dulu, dia tak bercampur, ngenyak dulu, tapi menyelamatkan yang lain. Seakan-akan seperti itu disyarat. Penyemen kan datang sebenarnya melihat di gelapan seluruh rumah. Jadi harus seakan-akan menggaul seperti apa yang digaulkan mereka untuk nampak menyelamatkan, menangkap mereka itu. Demikianlah karena hikmah. Kenapa anak cucu Rasulullah karena pekerjaan ini itu hakikatnya adalah untuk menyelamatkan umat yang lain, jangan sampai lawas-lawasnya itu, lawas sesatnya, lawas di dalam kemungkaran. Dengan mereka itu banyak yang tahu taubat. Ada bahari yang wali, wali ini menjadi hikmah. Maulid Rasul yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada beberapa manfaat
ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridhoan taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil mustofa. Amin. Kita ingin bersama Rasulullah mudah-mudahan apa yang boleh sampaikan akan kita ambil hikmahnya, menjadikan pelajaran bagi kita untuk tetap dihidupkan kita sehari-hari, berguna bagi kita sampai dunia sampai akhir-akhir yang hidup lagi. Dan itu dengan pembacaan doa, maka dengan pembacaan doa tadi berakhir pula surah kena yang kita pernah malam hari ini. Dan bagi itu baca kita dengan sebuah hal ini. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Mana Cita? Cita mana? Demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Langgar Al Firdaus RT 63 Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin Utara Banjarmasin Kalimantan Selatan. Yo, sampai bertemu lagi di peringatan Maulid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.